Ebayku ini cara mengubah letak taskbar Windows 10. Jadi, kalau kalian ingin mengubahnya berikut ini, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Di sini saya punya dua cara yang saya ketahui. Jadi, cara pertama itu tinggal kalian geser saja menggunakan mouse kalian. Tekan lama di taskbar ini di tempat yang kosong. Seperti ini, kalian tarik ke atas untuk mengubah ke atas, seperti ini. Nah, tarik ke atas. Terus kalau ke samping seperti ini. Nah, ke samping. Terus kalau ke samping kiri seperti ini. Nah, bisa kalian lihat, sangat mudah. Pastikan di tempat yang kosong, tidak dipilih aplikasi ini. Nah, cara kedua seperti ini, kalian klik kanan, terus kalian pilih properti. Nah, di sini ada taskbar location on screen. Tinggal kalian pilih saja di kiri, di kanan, di atas. Lalu kalian pilih OK. Nah, seperti ini. Untuk mengembalikan seperti biasa. Bottom. Pilih OK. Jadi sangat mudah. Silakan kalian coba.